Cibino adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai ibu kota kabupaten, Cibino memiliki peran yang penting dalam perkembangan wilayah sekitarnya. Cibino memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Kota ini awalnya merupakan sebuah kecamatan kecil yang kemudian berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan Kabupaten Bogor. Nama Cibino sendiri berasal dari bahasa Sunda, dengan ci berarti air dan bino adalah sejenis pohon yang tumbuh di daerah tersebut. Sebagai ibu kota kabupaten, Cibino memiliki infrastruktur yang cukup lengkap. Kota ini memiliki pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Pertumbuhan ekonomi Cibino juga didukung oleh keberadaan industri kecil dan menengah yang berperan penting dalam perekonomian lokal. Cibino memiliki akses transportasi yang cukup baik. Kota ini terhubung dengan Jakarta dan kota-kota lain di sekitarnya melalui jaringan jalan raya dan kereta api. Cibino merupakan contoh kota yang berhasil menggabungkan perkembangan modern dengan kelestarian alam dan budaya lokal. Ini menjadikannya sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi dan dijelajahi, baik untuk keperluan rekreasi maupun pendidikan. Halo kawan plesir, selamat datang di Cibino, kota penuh inspirasi dan keajaiban ilmiah. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua di sini dalam acara yang penuh dengan pengetahuan dan petualangan. Saya berharap episode Cibino kali ini dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat. Di sini kita akan menjelajahi berbagai aspek menarik dari sains, mulai dari keindahan alam, pusat-pusat penelitian terkemuka, hingga inovasi-inovasi yang sedang berkembang di daerah ini. Cibino, dengan segala potensi dan kekayaan ilmiahnya, siap memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama, berbagi pengetahuan, dan tentunya menikmati setiap momen petualangan kita. Saya akan menggali informasi sebanyak mungkin dari para ahli dan juga narasumber yang telah bersedia berbagi dengan kita. Selamat berpetualang kawan-kawan. Semoga episode kali ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan membawa banyak manfaat bagi kita semua. Cibino dikenal sebagai pusat penelitian ilmiah, terutama di bidang biologi dan lingkungan. Di sini terdapat Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merupakan salah satu institusi penelitian terkemuka di Indonesia. Tempat ini sering dijadikan lokasi studi bagi para peneliti dan mahasiswa. Kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai institusi dan pusat penelitian yang berfokus pada berbagai disiplin ilmu. Di antaranya, fokus pada penelitian biodiversitas, konservasi, dan bioteknologi. Mengembangkan material baru untuk aplikasi medis dan industri. Meneliti ekosistem air tawar dan pengelolaannya. Fokus pada pengembangan teknologi genetika, kultur jaringan, dan bioproses. Dan masih banyak lagi. Herbarium Bogor sangat penting dalam menyimpan koleksi-koleksi spesimen yang berasal dari wilayah Nusantara maupun wilayah Malaysia. Spesimen-spesimen ini merupakan salah satu bukti kekayaan dari keanekaragaman hayati Indonesia. Koleksi herbarium merupakan kumpulan contoh dari tanaman yang diawetkan, diklasifikasi, dan disimpan dalam bentuk material herbarium, koleksi basah, dan karpologi untuk bahan penelitian.
Nah, sekarang saya akan bertemu dengan salah satu peneliti dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi. Penasaran dengan siapa dan apa aja yang akan kita bahas? Yuk, ikuti kita terus. Permisi. Halo. Kenal dengan Alex Sumadijaya? Oh, itu saya. Oh, itu ya, Bapak. Betul. Mohon maaf, ini saya manggil Bapak, Mas, Kang. Saya cukup panggil nama saja Alex. Alex saja ya berarti ya, ya biar lebih akrab ya, juga betul, ya. Lebih santai. Okay. Jadi sekali lagi selamat datang di Herbarium Bogor. Herbarium dengan koleksi terbesar di Asia Tenggara. Nah, kemudian untuk pengertian herbarium itu setidaknya ada dua pengertian. Pertama, herbarium itu merupakan sesuatu yang kita lihat seperti ini. Oh, okay. Koleksi awetan tumbuhan yang disertai oleh informasi pada saat dia dikoleksi. Okay. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah tempat penyimpanan dari segala macam awetan tumbuhan ini. Jadi saat ini kita berada di salah satu ruang koleksi di Herbarium Bogor. Ya. Dan ini adalah koleksi kering. Dan kita menyebutkan gedung yang sangat spesial dirancang ini sebagai herbarium. Oke, jadi ada dua pengertian ya. Yang pertama koleksi yang diawetkan dan juga ruang penyimpanannya. Sama-sama ya, disebut penyimpanan. Oke, herbarium. Kalau boleh tahu koleksi yang ada di sini apa aja sih? Koleksi yang ada di Herbarium Bogor ini cukup bervariasi. Kita mungkin saat ini sekitar 1 juta spesimen. Wah. Ya. Jumlah yang cukup fantastis. Dan koleksinya kebanyakan seperti yang kita lihat, dia adalah awetan kering yang ditempel di atas kertas plak. Oke. Tapi jangan salah, meskipun ini jumlahnya banyak, tapi kita masih punya koleksi lainnya, yaitu koleksi basah, yaitu bagian tumbuhan yang diawetkan di dalam larutan alkohol. Okay. Untuk pengawetannya. Selain itu, kita masih punya koleksi silarium, yaitu koleksi batang pohon tertentu yang diawetkan, dan juga koleksi yang kita sebut karpologi. Karpologi itu adalah koleksi khusus buah dan biji yang kandungan airnya sangat sedikit, sehingga dia bisa diawetkan tanpa perlu memasukkannya ke dalam larutan pengawet. Oke, ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih, sebenarnya guna herbarium itu untuk apa sih? Oke, jadi guna herbarium itu banyak sekali ya. Mungkin orang-orang hanya melihat, ah ini sepertinya apa, hanya sebuah daun yang betul, kemudian kering, ditempel. Ditempel. Sepertinya apa. Gitu. Nah, cara paling mudah membayangkan kegunaan dari herbarium ini adalah anggap ini seperti pustaka atau gudang informasi mengenai tumbuhan. Oke, lalu? Nah, seperti apa pustakanya? Pustakanya itu bisa berupa, misalnya kalau kita lihat label atau informasi yang terkandung di sini, kita bisa tahu bahwa tumbuhan ini dikoleksi tahun berapa, oleh siapa, di mana, habitat sekitarnya saat itu seperti apa, dan juga apakah dia memiliki kegunaan tertentu atau fungsi tertentu dalam ekosistem. Misalnya dia diserbuki atau dia menjadi buah penghasil buah yang bermanfaat bagi hewan. Namun yang sering dilupakan oleh orang adalah ini adalah pustaka yang hidup. Oh, maksudnya? Maksudnya apa? Bila kita seandainya ke perpustakaan, kita melihat buku. Oke. Okay. Buku itu sudah selesai ditulis. Ya. Dan kita baca dari awal sampai akhir. Sedangkan di sini kita lihat, meskipun satu spesimen ini dikumpulkan atau dikoleksi tahun 1928, ya, hampir satu abad yang lalu, betul, tapi kita bisa lihat bahwa tahun 1998, banyak dekade setelah dia dikoleksi, dia ada label baru di sini yang menyatakan bahwa informasi identitasnya berubah. Oke. Pada saat ada informasi identitas yang berubah, artinya ada informasi baru yang ditambahkan. Itu yang menyebabkan spesimen herbarium itu menjadi pustaka informasi yang selalu hidup, karena begitu dia dilihat atau diobservasi oleh peneliti-peneliti selanjutnya yang mungkin tidak pernah bertemu dengan orang yang mengoleksinya di saat awal, dan mereka bisa menambahkan informasi yang relevan, yang sangat terupdate di zaman. Berarti istilahnya upgrade ya, upgrade informasi dari ya, upgrade informasi. Spesimen ini. Ya, dan spesimen ini begitu dia dikumpulkan, dia tidak akan pernah lekang oleh zaman karena selalu ada informasi baru. Betul, betul. Yang betul dicantumkan berdasarkan bergerak majunya pengetahuan manusia. Oke, nah. Saya ini penasaran dengan ruang koleksi herbarium ini. Mungkin bisa diajak berkeliling. Oke, ya baik. Kita akan lihat koleksi yang tertua bagaimana. Boleh? Kemana dulu nih kita? Baik, mari kita jalan ke arah sana. Sana, oke.
Ngomong-ngomong soal koleksi tertua, adakah di Herbarium Bogor ini? Oh, kalau koleksi tertua kita itu ada sejak tahun 1800-an. Wah, mari kita lihat aja deh ya. Boleh. Jadi dia itu harusnya ada di sekitar sini, Asplenia. Oke, jadi kalau kita buka lemarinya, dia ada di sini nih, Splenium Group. Koleksi paku-pakuan. Oke, berarti sudah ada namanya juga ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa dia dikoleksi di Jawa. Iya. Dan ini adalah identitasnya. Oke. Dan kalau kita buka di sini, saya mohon Dea memegang dari sisi sananya. Boleh. Di sini bisa kita lihat dia bahkan diberikan plastik untuk menjamin keamanan ekstra. Dan bagaimana kita tahu bahwa ini adalah koleksi tertua? Kita bisa lihat dari labelnya di sini di bawah. Di sini tertulis Java lokasinya. Kemudian ada tulisan Thomas Horsfield yang merupakan kolektor atau pengumpulnya. Dan kemudian ada tulisan collected atau dikoleksi antara 1802 sampai 1818. Jadi ada 16 tahun jeda yang kita bahkan nggak tahu dia itu persisnya dikoleksi tahun berapa. Tapi yang pasti dia lebih tua dari kita semua. Betul. Dia lebih tua dari Herbarium Bogor ini. Okay. Dan betapa dia mewakili informasi yang dikumpulkan 2 abad sebelum kita sekarang. Kawan Plesir, selain di sini terdapat bermacam koleksi herbarium kering dan juga basah yang sangat langka, ternyata di sini juga ada loh profesi yang sangat unik. Mau tahu profesi apa itu? Kawan Plesir, di samping saya sudah ada Ibu Anne Kusumawati. Beliau ini bisa disebut profesinya sebagai seniman botani atau lebih tepatnya ilustrator botani. Penasaran apa aja tugas dari Ibu Anne ini? Yuk langsung kita tanya-tanya. Ibu, oke, tadi kita sudah belajar menggambar ini ya saya, Bu. Betul. Tapi bisa dijelaskan dulu, Bu. Kira-kira ilustrator botani itu apa sih, Bu? Ilustrator itu orang yang menggambar ilustrasi tumbuh-tumbuhan ya, tanaman gitu ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan juga tugasnya seperti apa, Bu? Membantu para peneliti untuk membuat deskripsi atau pertelaan dari spesimen yang sedang diteliti. Oke, itu untuk dikemanakan? Untuk dipublish, publikasi ilmiah. Ya. Hanya di publikasi ilmiah ya, saja ya, Bu? Betul. Oke, terus kenapa sih, Bu, harus digambar secara manual pakai pensil kayak gini? Kenapa nggak pakai digital gitu, Bu? Kenapa digambar secara manual? Karena supaya lebih terlihat detail-detail yang karakter-karakter yang ada di dalam tanaman atau tumbuhan-tumbuhan tersebut. Betul gitu. Ya. Untuk pengerjaannya biasanya nih, Bu, satu spesimen, satu kertas gambar itu berapa lama? Biasanya kita kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Nanti. Tapi itu tergantung dengan para peneliti sih. Kalau kita kan bekerja sama dengan peneliti, kalau misalkan dikata sudah oke, dari detail semua, baru kita tinta. Oh, berarti setelah di pensil, tahapan di selanjutnya. Sketsa, iya, di sketsa. Oh, sketsa ini namanya ya? Sketsa. Terus dibubuhi? Tinta. Tinta. Tintanya juga manual, garis-garis. Manual, iya, betul. Bu. Seperti ini. Ini tinta. Yang ini kita pakai penanya ini. Pakai penanya itu seperti kaligrafi ya, cuma ini lebih kecil. Betul. Nah, setelah jadi ini, Bu, setelah di sketch terus dikasih tinta, itu tahapan berikutnya seperti apa, Bu? Tahapan berikutnya kita kalau sudah selesai ditinta, sudah jadi kita kasih ke penelitinya. Oh, itu disesuaikan nanti dengan deskripsi yang ada di jurnalnya tersebut di itunya, di tulisannya. Istilahnya mungkin nanti di-scan ya oleh pihak peneliti ya. Iya, di-scan, betul, ya. Untuk dimasukkan ke dalam jurnal atau buku bisa jadi mungkin. Oke, menyenangkan nggak, Bu, menggambar-gambar seperti ini atau kayak mumet gitu? Ada tingkat kesulitannya juga gitu, tergantung spesimen sih, tergantung tumbuh-tumbuhannya. Oh, ini cantik sekali ya hasil tangan. Tadi saya kira ini pakai penggaris, Bu, ternyata pure pakai tangan ya? Iya, pakai tangan. Oke. Pakai tangan.
Masih di kawasan Sains dan Teknologi Soekarno Cibinong, ternyata di sini bukan hanya menyimpan koleksi tumbuh-tumbuhan saja, tapi juga menyimpan koleksi satwa-satwa juga loh kawan pelesir. Satwa-satwa tersebut disimpan di dalam Museum Zoologi. Penasaran? Yuk kita ke sana. Ya kawan plesir, saat ini saya sedang berada di ruang koleksi burung bersama Bapak Avandi yang menjadi salah satu narasumber yang akan berbagi wawasan baru dengan kita semua. Selamat siang Pak Avandi. Selamat siang Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini berseri-seri sekali nih Bapak nih siang hari ini ya. Ya karena udaranya enak. Oh udaranya enak. Oke. Pak, mungkin bisa jelaskan nih kepada kawan plesir semua. Sebenarnya ini tempat apa sih Pak? Gini, ini adalah tempat koleksi spesimen kering ya, untuk burung. Berarti ini bukan palsu yang ada di sini apa yang asli gitu? Ini asli semua. Oh ini asli semua, ini asli gitu. Semua. Dijamin asli. Oh dijamin asli. Dijamin asli ya. Ya, Pak, mungkin boleh dijelaskan juga nih kepada kawan pelesir semua. Sebenarnya cara merawat ruang koleksi burung ini seperti apa, Pak? Sebetulnya gini ya, di zoologi ini di BRIN ya, itu tidak burung aja tapi ada koleksi serangga, koleksi mamalia. Nah itu sama, jadi kita lihat dari suhunya, nanti kelembaban, misalnya suatu saat mau dilihat, mau dikeluarkan, setelah dikeluarkan itu gimana supaya spesimen ini tidak tertempel kutu atau apa untuk dimasukkan kembali. Perawatan koleksi itu seperti itu, karena kan koleksi ini tidak hanya untuk mungkin setahun dua tahun, tapi mungkin bisa ratusan tahun. Toh di sini juga ada koleksi yang tertua di burung ini, misalnya nah, gitu. Nah, menyinggung yang tadi koleksi tertua, Pak. Iya, apa yang ada di ruangan ini? Kalau di ruangan ini ada jenis burung ya, jenis burung tikar-tikaran. Terus ada jenis burung yang memang dari tahun 1866 itu koleksinya ada di display untuk pameran di sana ada. Okay. Boleh, mungkin tidak jauh dari sini tuh. Adanya ya ini. Ah, ini. Ini ya. Ini adalah koleksi tertua. Nah, ini sebetulnya termasuk koleksi tertua ini semuanya yang di untuk display pameran ini. Oh, yang paling tua ya? Nah, paling ini ya. Ha, itu okay. Ya. Ini paling tua dia dari tahun 1866 ya. 1866. Jadi kan masih dulunya Belanda, Belanda tuh yang mengkoleksi ya, memang yang dulu pendiri museum juga kan seperti itu. Kebun Raya Cibinong, sebuah oase hijau di tengah kesibukan Kabupaten Bogor. Memiliki banyak tempat menarik yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Salah satu tempat yang paling memukau adalah Danau Dora. Danau ini menjadi tempat favorit bagi banyak orang untuk menikmati ketenangan dan keindahan alam, terutama saat senja. Entahlah, kenapa dinamakan Danau Dora? Padahal tidak ada label Danau Dora di area danau. Ketika ditelusuri dari berbagai sumber, didapatkanlah beberapa keterangan asal-muasal nama Danau Dora. Pertama, bisa jadi karena dahulu saat pembangunan awal, banyak anak-anak yang sedang bermain sambil membawa boneka Dora. Kemungkinan lainnya, lokasi Danau Dora berdekatan dengan kampung yang bernama Sempora. Dora dan Sempora. Tapi begitulah ujar warga sekitar lokasi. Jalur pejalan kaki di sekitar Danau Dora sangat cocok untuk berjalan santai. Kita bisa menikmati keindahan alam sambil mendengarkan suara burung dan hewan lainnya yang hidup di kawasan tersebut. Jalur ini juga menawarkan berbagai sudut pandang yang menarik untuk menikmati senja. Duduk di tepi danau dan menikmati perubahan warna langit sambil merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Jadi, jika kalian mencari tempat untuk bersantai dan menikmati keindahan senja, Danau Dora adalah pilihan yang sempurna. Selamat menikmati senja!